Sebenarnya kalau mau daftar taksi online itu paling tua mobil tahun berapa? Minimal 2000. Mungkin ada teman-teman yang mau nyari tambahan atau mungkin bagi hasil sama orang. Betul, kadang ada juga yang ngirim inspektornya aja ke sini, boleh. Boleh. Kayak yang Velos itu pakai inspektor. Oke. Tak semua. Cuan tuh guys. Karena sempat juga ada yang berhasil konsumen Alphy, udah sampai sekarang lagi. Iya loh. Beneran sampai bisa ngaca loh. Iya. Ini dipoles lagi di sini gitu. Dipoles lagi finishing. Jadi selesai pertama kan habis booking nih konsumen terus kita kerjain servis besar. Halo semua, welcome back channel Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tombol like, subscribe dan tombolnya. Ini kita lagi main ke Bluebird guys biasa ya. Mungkin teman-teman juga udah beberapa kali nonton, ini adalah mobil-mobil transmover yang di-upgrade. Nah, selain mau upgrade harga, kita juga mau ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya nih kalau mobil-mobil ini, ya nggak? Masih bisa diduitin nggak gitu? Masih bisa dipakai untuk nyari duit gitu kan? Jadi, mobil itu bukan sekedar barang konsumtif, ya kan? Tapi barang yang malah bisa kita karyakan. Jadi duit. Oke, kita cari aja nih marketingnya nih. Wih. Udah jadi Veloz. Tapi juga ya, itu tipe G itu. Sini guys. Nah, kayaknya di sini nih Mbak Alphy nih. Kita ketok aja sini guys. Sini guys. Halo Mbak Alphy. Halo Mas Bang. Lagi ngapain nih? Lagi ngecek aja nih, lagi ngecek bensin mau kita isi sebelum dikirim ke konsumen. Oke. Oh, diisi bensin ya? Iya, kita isi bensin biar bensinnya konsumen habis. Tinggal pakai. Biar konsumen tinggal pakai. Betul. Kalau ini udah di-upgrade? Udah di-upgrade. Ini pesanan dari Jakarta, upgrade ke Veloz full. Upgrade ke Veloz full. Jadi sampai ininya juga spion retract otomatis yang spion retract otomatis. Ini untuk fog lamp ya? Untuk fog lamp. Head unitnya udah diganti? Head unit ganti. Ini 7-in. 7-in. Ini tinggal flag and ply. Udah rapi. Ini mau dikirim berapa nih? Rapi mau banget. Mau dikirim besok. Ini lagi pengecekan sih tadi habis ngecek. Ini apa? Wiper dan lain-lain. Oh, wiper. Ya. Tapi saya udah mandi. Oh, kesemprot. Kesemprot, ya. Guys. Ya. Oh, ini mau dikirim ke Jakarta. Berarti udah pesenan ya? Udah. Nah, pesenan. Ini Mbak Alphy, kita mau nanya juga nih. Boleh. Kita matiin aja dulu kali boleh, ya? Boleh, boleh. Buat mengurangi polusi, guys. Mobil lagi parkir, matiin aja. Wih, lengkap, guys. Lengkap. Udah ada side body molding. Betul. Body kit juga ya? Udah, termasuk. Talang air, kaca film, boleh request. Warnanya hitam udah dipoles nih. Udah dipoles, udah di salon poles, udah finishing. Tadi pengecekan after sales aja biar bisa ngaca ya. Bisa ngaca saking kinclongnya. Saking kinclongnya. Mbak Alphy, ada yang mau nanya nih. Apa? Ya kan selama ini kan kita bikin konten mungkin mobil itu ada orang yang sebagai bahan konsumtif. Iya. Nah, cuman ada juga yang nanya-nanya nih ke saya nih. Mobil ini bisa dikaryakan lagi nggak gitu? Jadi ada yang nanya, kalau beli mobil-mobil X Bluebird, mungkin ada teman-teman yang mau nyari tambahan atau mungkin bagi hasil sama orang, dijadiin taksi online? Bisa. Bisa? Bisa banget. Banyak kok, kebetulan banyak banget konsumen yang ngechat ke Alphy dan akhirnya di link beli di Bluebird untuk dibikin usaha lagi, dijadiin taksi online. Bisa. Masih bisa? Bisa dong. Karena kan unit kita sehat, guys. Iya. Perawatan juga. Perawatan juga. Jadi kalau unit untuk sehatnya, teman-teman sebenarnya sih bisa dikasih waktu ya. Buat ngecek sendiri ya. Betul. Baik kita dari ada bengkel. Ada bengkelnya, dari mesinnya, dari transmisinya, dari kaki-kakinya, dari AC-nya. Silakan cek kan? Silakan cek, nanti teman-teman juga udah dapat servis besar dan lain-lain. Pokoknya terima, siap pakai aja. Salon poles terakhirnya. Berarti bisa didaftarkan ke semua aplikator taksi online? Bisa, bisa, semua. Cuan tuh guys. Karena sempat juga ada yang berhasil konsumen Alphy. Udah sampai sekarang lagi di taksi online. Iya. Didaftarin terus usaha taksi online. Daftarin usaha taksi online, tinggal cari driver bagi hasil deh. Iya betul. Iya nggak? Jadi lagi cuma. Jadi lagi, ya kan?
Jadi daripada harga mobil begitu mahal beli. Harga nggak begitu mahal. Kalau beli mobil baru, wah sekarang udah berapa tuh? Yeah. Yang paling favorit aja kayak Sigra aja harganya udah mahal ya. Betul. Udah mahal juga. Kalau beli mahal-mahal lah. Second, ya kan. Apalagi Avanza secondnya sekarang kayak ketahun-tahun segini masih tinggi banget. Iya. Yeah. Ini kalau ini berarti ini Velos, ini berapa nih? Ini second dibikin Velos. Tampilan terbaru loh teman-teman. Uh-uh. Dibikin Velos 2021 cuma 132 juta aja. 132 juta. Udah kondisi kayak gini. Full, kondisi kayak begini. Enggak pakai an-anan, pokoknya 132 juta teman-teman dapetin kondisi seperti kayak ini. Jadi beli 132 juta, bentuknya udah Velos, tahunnya 2017. Betul. Bisa cari duit. Bisa dipakai juga, ya kan? Okay. Dipakai sendiri. Dipakai juga keren, enggak ketinggalan zaman tampilannya. Tampilannya tahun 2000-an. Termasuk udah dapat ini ya? Udah, itu model Velos. Udah all in nih. Ini banyak nih, belakang nih lampu. Iya. Keruman ini tengah. Yang black, bentuk bumper juga berubah. Semuanya udah diganti. Oh, bisa cari duit. Tapi kalau misalnya kelas 32 kemahalan kan, yang namanya mau nyari duit kan mungkin modal semurah-murahnya. Kita lihat-lihat aja ada, di sini. Ada, tenang. Set body molding. Ini dalamnya velg guys. Velg juga baru nih, ring 15. Oh, velgnya baru. Ini ring 15 ya? Ring 15 Velos baru. Kalau daleman head unit udah dipasang. Head unit udah. Ini kaca spion, retract sama electric mirror. Jok asli mah di bawah. Iya, kita ini bungkus lagi biar enggak kotor. Nah, kalau buat nyari duit disarungin gini enak. Jadi enggak elap kalau kotor. Iya, benar enggak kotor. Kan kadang-kadang keringet orang kan yang duduk kan macam-macam ya guys ya. Betul. Kalau buat jadi online ya, kalau ini kan enak, gampang dibersihin. Dalamnya, depannya. Udah ganteng. Udah ganteng. Ini black room ya? Black room. Yang original asli. Jadi bumper depan diganti semua. Diganti semua. Benar-benar plaketiplek Velos aja. Plaketiplek Velos. Warna itu garang banget ya. Garang banget. Jadi gagah keren sih. Iya loh. Beneran sampai bisa ngaca loh. Iya. Ini dipoles lagi di sini gitu? Dipoles lagi, finishing. Jadi selesai, pertama kan abis booking nih konsumen, terus kita kerjain servis besar, tune up dan lain-lain. Setelah itu ada proses pengerjaan upgrade. Okay. Upgrade-nya selesai, baru finishing pas mau diambil sama konsumen, kita salon poles. Biar kinclong pas serah terima. Kinclong pas serah terima, ini 132 juta. Betul. Nah, kalau ini? Nah, ini... Ini lampunya? Masih... standar, cuma ada penambahan fog lamp. Tapi jadi model G ya? Listnya mau diganti chrome. Oh ini listnya nanti mau diganti ya, chrome? Iya, karena belum datang barangnya, masih inden. Barangnya masih inden guys. Ini belum ke datang. G2017. G 2017, kalau ini kena berapa? Ini di 115 juta aja, 115 juta bagian belakangnya udah dirubah ke tipe G 2017. Berarti kalau depan ini akan diganti chrome sama pasang fog lamp. Kaca film udah dapet. Kaca film udah dapet, velg ganti. Velg ganti, ring 14, tapi request emang konsumennya pengen model yang Velos. Jadi gak apa-apa kita kasih, bebas. Oke, okay, bisa bebas request. Request, iya. Mau teman-teman bebas request bebas. Untuk velgnya. Betul. Terus, palang air. Chrome, iya. Belakangnya nih guys. Nah, dari belakangnya tambahin berarti... Spoiler. Ini garnis. Lampu reflektor sama garnis belakang. Garnis belakang diganti karena yang standarnya tuh biasa banget. Towing bar. Sama emblem kita pasang. Emblem. Sebenarnya kalau mau daftar taksi online itu paling tua mobil tahun berapa? Minimal 2014 kan? 2014. Ini 2017 jadi bisa banget. Masih aman ya? Aman banget. 2017 guys, minimal itu 2014. Mm-hmm. Berarti kalau teman-teman beli limo juga masih bisa dong? Masih bisa, masih. Kan limo ada tuh? Ada, kita dari 2015. 2015 ada, 16 ada? Ada, 2015 sama 2016. Masih bisa cuan guys ya? Masih bisa cuan. Kalau teman-teman punya budget limo sekarang harga berapa? Limo yang 2015 tuh di 70 juta. 70 jutaan. Nanti ya dapat kan? Free lah aksesoris. Wah. Dari Alfi. Tuh, dapat free aksesoris. Kalau beli mobil di luar 70 jutaan mungkin dapat mobilnya agak tua. Ya, ini 2015 dapat free aksesoris juga. Nanti kita kasih inilah. Biar cakepan dikit. Dapatnya tua, nggak bisa daftar taksi online ya? Betul. Kalau ini masih bisa. Masih bisa. Kondisi cuan. Mobil tinggal cek sendiri. Betul. Ya nggak? Dalamnya, kalau ini apa aja, Mbak? Udah ada head unit 9 inch. Udah include sama kamera mundur. Oke, head unit 9 inch include kamera mundur. 100... Android ini.
15. 115, head unitnya Android. Oke, 115 juta nih guys. 115 juta bisa cuan. Karena kalau ini kan perbedaannya nih, ini standarnya kan ini nih. Ini ya. Standar kan ya? Ya, ini standar, ini yang G2017 itu yang Veloz. Dari belakang aja bodinya udah beda. Udah beda semua, teman-teman bisa lihat. Terus kalau ini pesanan orang apa ready stock? Pesanan. Ini pesanan dari luar kota, dari Maluku. Mau kita kirim via ekspedisi. Jadi teman-teman yang di luar kota nggak perlu khawatir. Oke, jauh juga ya? Jauh. Ongkosnya juga lumayan. Maluku itu kan kota Ambon? Iya. Ya. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Itu berapa hari, Mbak Alvi? Ekspedisi tergantung sih, rata-rata di 5-7 hari. Kalau misalkan kayak Kalimantan tuh cuma 3 harian. 5-7 hari, kalau Indonesia Timur mungkin karena ngelihat ombak. Transit ya. Juga kan. Transit ada juga. Kalau ombaknya ketinggian mungkin agak delay gitu kali ya, ya kita nggak tahu ya. Seminggu lah. Seminggu lah ya kurang lebih. Ya kurang lebih 1 mingguan. Paling jauh pernah kirim kemana? Tual. Di mana Tual? Tual tuh... Timur juga, tapi jauh banget. Waktu itu 2021 aja ongkirnya masih di 14,5. Sekarang mungkin udah di 17 juta. Lebih Tual jauh Indonesia Papua. Timur berarti dari Maluku lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi. Pulau juga? Lagi, pulau juga. Vios waktu itu, paling jauh. Indonesia Timur. Terus kalau misalnya nih kayak ini dari Maluku, dari Tual, terus dia datang sini gitu ngeliat? Enggak. By online aja, by phone. By online, by phone. Yang penting kan pembayaran semua ke rekening pembayaran perusahaan. Pembayaran ke rekening perusahaan, nanti tiap update pengerjaan upgrade pun selalu kita update ke konsumen. Oke, ini mobilnya. Ya, mobilnya udah ada yang ini. Terus untuk pemilihan unitnya, pengecekannya kita gimana? Kita bantu pilihin. Oke. Biasanya diserahin sih sama salesnya. Dan kita sales punya mekanik juga di Kalibata. Kita bantu buat pilihin unit yang paling oke buat konsumen biar gak ngecewain. Oke, karena kan jauh-jauh kan. Yang stoknya banyak nih, misal di antara 5 unit yang 2017 kita cariin paling oke buat konsumen yang luar kota. Oke. Kalau yang dekat-dekat mau ngecek sendiri, milih sendiri langsung juga boleh. Kalau yang dekat kan enak, biar lebih puas mungkin pilih sendiri, ngecek sendiri. Kalau yang luar kota kan berarti akan dibantu dengan maksimal nih ya. Betul, kadang ada juga yang ngirim inspektornya aja ke sini boleh. Boleh. Kayak yang Veloz itu pakai inspektor. Oke. Dia tinggal kirim, transfer, inspektor akan datang, mobilnya ini ngeliat, dicek, kata inspektornya oke, langsung transfer. Jadi. Transfer jadi, semua selesai, upgrade, diambil sama konsumen. Zaman sekarang udah serba simple guys. Iya, karena manggil inspektor paling 300 ribuan aja ya. Daripada pesen tiket ke Jakarta, pulang pergi belum nginep. Lebih murah masih. Lebih murah. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini yang standaran. Ini standar contoh. Contoh nih, ini contoh yang standaran nih, guys. Tapi kalau yang standaran pun sebenarnya kalau buat dipakai narik taksioner masih bisa boleh, ya. Boleh, ini bannya aja pada tebal, boleh dicek. Boleh di zoom. Bannya aja kita kasih tebal. Tuh, bannya. Oh ya, ini bannya tebal ya. Sebenarnya beli begini aja udah bisa buat cari duit. Boleh. Misal Mbak pasangin aja kaca film sama apa gitu ada tambah-tambah aksesoris sedikit, boleh. Kita enggak ada ini sih, enggak ada batasan untuk upgrade. Iya. Tergantung budget. Nah kalau ini, kalau misalnya dibonusin, ini kan nggak saya lihat nih kaca film belum ada, head unit juga masih. Yang lama, yang radio. Yang radio. Kalau misalnya dibonusin aja deh, jadi berapa? 107, aplikasi head unit TV sama kaca film talang air. Head unit TV mirip yang ini? Mirip yang itu. Android ya? Android. Dapat head unit Android, talang air sama kaca film. Betul. 107 guys. 107. Udah bisa buat cari duit. Modal 107 juta, Avanza Transmover tahun 2017. Cuma rata-rata konsumen tuh dia biasa daftar sendiri dia ya? Daftar sendiri. Daftar sendiri. Tapi yang ya itu kita juga surat-suratnya lengkap. Surat-surat lengkap, BPKB ada, BPKB, semua ada. BPKB, STNK, faktur semua lengkap. Pajak ya kan? Juga hidup, jadi aman banget. Pajak hidup. Ya kalau mobil, ya insya Allah ini sehat nih. Ya kan? Tapi mau jamin. Lebih yakin, mau lihat lagi, silakan ya. Boleh, test drive. Boleh juga, nanti aku temenin. Boleh, bawa inspektor boleh. Juga boleh. Biar lebih, ini ya, lebih jelas gitu ya. Juga ya kali ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul. Tuh. Ini nah, Veloz juga. Yeah. Ini upgrade Veloz. Veloz ini pesanan dari Lombok, cuma masih on progress. Lombok? Lombok sampai pesan di sini loh, di Jakarta. Sebenarnya kalau kayak daerah teman-teman Bali, Lombok, kalau yang lagi berkembang kan bisa disewain juga kan? Bisa dong, di sana rame loh. Rame buat apa? Rental mobil kalau di Bali. Direntalin. Direntalin bisa banget. Cuan juga, guys. Cuan juga.
Sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang di luar kota kalau dagang dijual lagi bisa kan? Boleh juga. Bisa juga. Ada juga. Ke Alvi. Oke. Okay. Yang dari kebanyakan Kalimantan terus Lampung. Iya, cuman kan kadang-kadang kan orang daerah dia pengen datang ke sini pesan langsung takut. Mending pesan nama tetangganya yang udah ngecekin ya. Boleh. Kan? Iya. Jadi bisa dijual lagi, guys. Bisa dijual lagi, cuan juga. Cuan juga. Jadi bisa cuan juga nih, guys. Ini Lombok, jauh Lombok juga ya. Berarti hampir sama pakai nama ini, Mbak Alfi. Beda dikit, dia ada tambahan audio steering, terus udah ada start stop engine sama head unitnya dia 9 inch Android. Kalau yang ujung itu 7 inch. Yang ujung 7 inch, ini 9 inch Android. Kalau ini berarti nanti kenanya berapa? Di 138 juta tapi udah include sama velg ring 15, udah sama ban juga karena kan masih on progress nih. List pintu juga belum kepasang. Oh, berarti ini lebih mahal. Nah, karena bagian interiornya lumayan banyak penambahan nih kalau yang ini. Oke, tapi on progress ya. Tadi saya lihat sih masih on progress. Oh ya, masih on progress. Tapi head unit udah dipasang, guys. Head unit udah dipasang. Audio steering juga udah dipasang. Tuh, head unit udah dipasang, audio steeringnya udah dipasang. Oh, bisa dipasang audio steeringnya ya? Bisa. Bisa request. Kalau itu by request konsumen sih. Misal di kita udah punya paketan nih kayak yang tadi 132 juta. Masih mau tambah apa? Misal mau tambahin jok atau misal mau tambahin aksesoris lainnya itu boleh. Di luar yang paket itu boleh. Boleh, di luar paket ini, guys. Jadi tinggal nambahin aja. Jadi sebenarnya sih tinggal konsul aja ya sesuai budget. Betul, konsul ke salesnya. Nanti pengennya kayak gimana. Kalau kondisi stok sekarang? Aman ya? Aman, stok banyak. Banyak? Banyak. 2017-2018 ada. 2017-2018 aman, nggak perlu inden? Nggak perlu inden. Pokoknya perbedaan 2017 sama 2018 cuma di 5 juta aja. Jadi, kalau tadi kan 107 udah bonus. Head unit, talang air, sama kaca film. Betul. Berarti tinggal tambah 5, 112. Iya, kalau yang 2018. 2018. 112 bonus head unit Android, kaca film, sama talang air. Nggak mau bonusnya, ya tinggal nanti ngobrol aja, terangin lagi. Iya, chat aja. Chat aja, ini berarti banyak ready masih? Banyak, ini stoknya. Ini stoknya nih, guys. Bagian ada yang di bengkel juga lagi pengerjaan. Oke, biasanya kemarin sih banyak yang dikerjakan di sini nih. Iya, sama vendor. Sama vendor, kalau itu tuh tipe G 2021? Tipe G 2021, kita pernah syuting sama tipe G 2021. Oh, tipe G 2021, kalau itu kena berapa paketnya nih? Itu di 125 aja. 125, guys. Beda lihat, dikit sih sama Veloz. Kita kesana lihat boleh, yuk. Boleh. Jadi stoknya masih aman ya? Kalau limo tinggal berapa banyak? Limo, kebetulan stoknya udah nggak begitu banyak, jadi benar-benar dilelang abis sih sama Bluebird. Jadi cepet-cepetan yang mau, karena kan harganya murah tuh udah di 70 juta loh, teman-teman. Bisa dapat free aksesoris juga nanti dari Alfi. 70 juta free aksesoris. Limo udah semakin sedikit. Biasanya lama. Ini. Lagi pengerjaan. Ini progres ya, pengerjaan progress, tuh. Progres, lagi pada dibikin, belum pada selesai. Lagi pada dibikin. Nah, ini dipasangin itu tuh. Bisa, itu request juga request. Konsumen. Dipasangin apa tuh, roof rack. Wih, langsung bisa buat mudik loh. Ini udah ada crossbar-nya nih. Dipasangin crossbar. Keren ya. Ada Alphard. Berapa Alphard? Alphard harganya di 500 jutaan. An-nya berapa teman-teman langsung chat aja deh kalau buat Alphard. 500 jutaan ini yang 2017 ini ya. Yang lebih lama kan 2016. Iya. Kan ada dua lampu nih. Ini udah model facelift nih, guys. Salah kalau mau Alphard, kalau teman-teman mau nego-nego bisa langsung di chat aja. 500 jutaan. 500 juta. Alphard. Kondisi tinggal cek aja ya. Kondisi tinggal cek aja. Oh, ini sih tinggal cek, ada Alphard juga, ada Vios Limo, ada Transmover. Oke, kalau gitu maaf sih, terima kasih banyak nih. Ya, sama-sama. Atas waktunya nih. Jadi guys, beli mobil-mobil X Bluebird itu masih bisa dikaryakan lagi. Selain masih bisa dipakai juga ya kan? Tuh, buat keperluan pribadi bisa, buat usaha juga bisa. Jadi bermanfaat lah. Yang bermanfaat. Dipakai masih bisa, ya kan? Dapat muka 2020-an, ya kan? Tapi harga cuma 132 udah muka Veloz. Betul. Kalau mau didaftarin taksi online masih bisa. Bisa banget. Event yang standar pun masih bisa. Bisa. Iya kan? Sesuai budget aja. Sesuai budget dan aja. Kebutuhan. Daftarin taksi online masih bisa. Disewain masih bisa. Bisa. Yang dijual lagi juga ada ya? Ada. Yang dijual lagi juga ada.
Jadi benar-benar bisa dikaryakan nih, dijadiin cuan lagi. Oke, kalau gitu maaf nih. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga ada media sosial, Mbak Fi. Ada Garasi Mojul. Garasi Mojul. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Udah cukup ya? Udah sih cukup. Ya,